Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan koordinasi serta pembinaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Suranenggala. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mensinergikan program-program pembangunan. Dalam kegiatan koordinasi ini, Bupati Cirebon juga sekaligus belanja masalah yang ada di desa-desa. Pasalnya, seluruh kubu di Kecamatan Suranenggala turut dihadirkan secara langsung untuk menyampaikan beragam permasalahan. Menurut Bupati Cirebon di Kecamatan Suranegala ini banyak persoalan yang disampaikan oleh KUWU serta masyarakat. Dengan dihadirkan Sekda dan sejumlah kepala dinas, Bupati Cirebon berupaya memberikan solusi yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Ini persilaturahmi kepada masyarakat Suranenggala. Yang kedua adalah kami ingin mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan -permasalah yang ada di Negara dan potensi-potensi yang ada di Negara untuk pembangunan ke depannya agar apa program kami tepat sasaran. Maka kami pun mengajak seluruh para pejabat untuk hadir dan masukan supaya ditampung agar nanti kepada leading sektornya bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Sementara koordinasi ini juga merupakan akselerasi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menampung aspirasi masyarakat, terlebih masyarakat bisa menyampaikan dan mengusulkan secara langsung beragam masalah dan usulan kepada Bupati Cirebon. Koordinasi sekaligus pembinaan aparatur kecamatan dan desa ini menjadi agenda rutin Bupati Cirebon dengan berkeliling ke wilayah-wilayah untuk mencarikan solusi beragam masalah yang terjadi di masyarakat. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.